Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Pustaka Maya ya. Dan hari ini teman-teman kita akan bermain game yang baru ya. Ini adalah game rekomendasi dari saya untuk kalian semuanya yang ingin bermain game offline ya teman-teman ya. Ini gamenya adalah game namanya adalah Dead Rain ya. Jadi ini adalah game petualangan dan ini bisa kalian download di tap-tap ya teman-teman ya. Bukan kalian yang nggak perlu tahu apa itu tap-tap ya. Tap-tap itu adalah aplikasi seperti Play Store ya teman-teman ya. Dan di situ banyak sekali game-game yang belum rilis di Play Store dan bagus-bagus teman-teman ya. Jadi saya merekomendasikan kalian ke di situ ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita akan mencoba gamenya ya. Gamenya ini adalah adventure ya teman-teman ya. Nah seperti ini grafiknya ya, unik ya teman-teman ya. Semut-semut gimana gitu. Ini kita itu ceritanya kita itu dikejar apa itu wave zombie ya teman-teman, gelombang zombie gitu ya teman-teman. Kita harus apa itu lari dan apa itu namanya menembak-nembak ya teman-teman. Nanti ada tembak banyak. Pokoknya kita harus mengikuti ini teman-teman ya, orang yang di depan kita ini teman-teman ya. Us. Dan kita harus lompat dan ini kita juga bisa menembak seperti ini. Untuk apa itu namanya? Bentar. Us. Ini seru banget teman-teman dengan grafik yang seperti ini ya, namanya seperti apa saya nggak tahu grafiknya, yang pasti ini grafiknya smooth banget. Dan di sini kita harus terus berlari ya teman-teman ya. Kalau kita nggak berlari maka kita akan ditangkap oleh para kerumunan zombinya ya teman-teman ya. Jadi intinya kita itu melarikan diri dari zombie ya teman-teman ya. Seru banget ini grafiknya itu seperti pixel-pixel kotak-kotak gitu, tapi ini keren banget ya teman-teman ya. Oke. Dan teman-teman semuanya yang ingin download ini ringan banget. Ini cuman 161 MB teman-teman ya. Itu namanya Dead Rain ya teman-teman ya. Jadi ini game offline bisa kalian nikmati untuk apabila kalian kehabisan kuota untuk menghemat kuota ya teman-teman. Kalian bisa bermain game ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke stage 2 ya teman-teman ya. Oke. Bos. Keren guys ini guys. Oh, kita ganti karakter teman. Oke, ini ada apa ini? Oh. Kita bisa naik ya dengan cara menggeser ke atas. Oke. Oke guys. Keren. Oh. Dan ini gamenya serunya gimana? Ada apa itu quest-quest seperti teka-tekinya gitu ya teman ya. Oh, kita dapat tembak guys. Oh. Dan kita bisa metil-metil ya, teman-teman ya. Oke. Bos. Ada ruangan rahasia, guys. Oh, keren ini, keren. Bos. Woi. Aduh. Kita nggak boleh jatuh, guys. Kita coba. Bos. Ini apa ini? Apakah tembak baru? Oke. Seru banget ini teman, seru banget ya. Kita coba ya. Oh, ini apa ini? Oh, harus ditembak. Oke. Dan ini selain seru juga mudah ya teman ya. Mungkin ini masih pertama jadi mudah. Oh, kita bisa mengupgrade nganunya juga ini teman ya. Apa itu pakaian-pakaian kita ya teman-teman ya. Oke, seru. Oh, di sini kita juga bisa upgrade skill ya teman ya. Skill apa ini? Upgrade. Oke, siap. Oke, kita bisa upgrade. Kita upgrade. Ini apa? Oh, nggak bisa. Oh, ini skill-skillnya ada. Wow, skillnya ada banyak teman-teman. Kalian bisa menggunakan skill-skillnya ini dengan sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada skill apa itu? Increase double, increase recovery. Banyak kali ya teman-teman ya. Oke, mantul. Di bag, di tas kita ada apa aja? Oh, kita bisa. Oh, kita bisa mengequip apa itu namanya barang-barang yang kita dapatkan ketika kita main ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, coba kita ke upgrade ya teman-teman. Oh, oke, kita coba upgrade. Kita harus mengepaskan di tengah ini ternyata ya. Oke, good. Oke, mantap, excellent, mantap, layau, dapat ini ya teman-teman ya, siap.
Langsung kita akan melanjutkan ke gameplaynya ya teman-teman ya. Next. Kak, I did not know, take me to my brother. He's right there. Oke. Okay. Oke, okay, right. Kita dapat nganu guys, apa itu namanya, nyawa ya. Kita harus naik ke atas ini. Oh, jangan sampai terkena zombinya guys. Sakit ya zombinya ya. Oke, okay, gimana ini caranya? Oke. Okay. Oke, okay, di sini kita dapatkan ini. Kita coba buka ini apa? Bos. Lanjut teman-teman. Oke, okay, complete ya. Nah, ini kita laser gun coba ya, teman-teman ya. Kita dapat laser gun, coba kita ganti senjata kita dengan laser gun. Oke, okay, equip. Kita upgrade ya. Oh, nggak bisa, habis uang kita. Teman-teman sudah saya coba ini nggak ada apa itu namanya, nggak pakai data, nggak pakai wifi ya teman-teman. Jadi offline ya teman-teman, offline ya. Nah, dan di sini ada berapa quest ini ya? Kalau kita hitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, ini otak terhingga sampai 1 miliar ya teman-teman ya. Oh, dan di sini ada bos-bosnya ya seperti ini. Ini tuh bosnya mungkin ya teman-teman ya. Dan kita akan melanjutkan nanti ya. Wah, ini dia teman-teman. Kita langsung menuju ke bosnya ya teman-teman ya. Bos pertama, apakah akan sulit atau akan mudah ya teman-teman ya. Sini, os, os, os. Oh, os. Oh, dia bisa menameng kita ya. Oh, bosnya tidak bisa kita tembak dari sini ya. Os. Kita harus menghindari. Oh, 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 oh. Oh, kita harus dari belakang, teman-teman. Os, ayo, I need to reload. Oh, yes. Oke, okay, apa ini? Oh, kita bisa. Oh, punya banget. Os, oh, dia mau return. Os. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kita harus di sini teman-teman. Oke. Apa ini? Oh, kita nggak tahu ini kita harus ngapain ini teman-teman ya. Os. Kita juga nggak bisa ke sana, teman-teman ya. Ini ngapain ini? Return, apakah kita harus menggunakan data ya? Apakah kita harus menggunakan data kita? Oh. Siap. Bagaimana ini teman? Return. Return. Oh, kita harus klik ya teman ya. Kita harus menonjoknya ya. Kita tonjok dengan jari ini teman ya. Kita harus. Oh, flame shoot, shotgun, flame shower. Kita coba ini ya teman ya. Dan kita dapat mendapatkan tembak baru ya teman ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Dan itulah teman-teman ya reviewnya dari Dead Rain ini ya teman-teman ya. Untuk kalian semuanya yang ingin game offline yang ringan-ringan ya, kalian download ini di tap-tap ya teman-teman ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Semoga kalian suka. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk beribadah, belajar, berbakti kepada orang tua. Tetap di rumah, jaga kesehatannya ya teman-teman ya. Kita lawan virus corona ini bersama-sama ya teman-teman ya. Thank you teman-teman semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.